좀 보자. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan gua Mamang Jarot di channel Refocus. Jadi di video kali ini menceritakan tentang seorang polisi berpangkat junior yang sedang diberikan tugas berbahaya oleh atasannya, yaitu menyelundup dan menyamar menjadi gangster demi bisa membongkar gerbong narkoboy terbesar di kota. Tanpa ia tahu kalau kelompok gangster yang akan ia selundupi ternyata kelompok gangster paling besar di kota itu, yang dimana kelompok ini sudah memiliki banyak kolega dan sekutu, salah satunya geng Tiongkok dan Jepang, yang membuat si polisi junior ini pasti akan sangat kesusahan untuk menjalankan misi berbahaya ini. Akankah ia berhasil atau malah sebaliknya? Oke, seperti biasa, siapkan dulu udut kopanya, dan inilah film The Worst Ever. Di episode sebelumnya, geng Gangnam pun harus mendapatkan masalah kecil ketika segerombol geng kemarin sore berani mengusik bisnisnya. Lalu bos Gecul pun memerintahkan Dong Hyuk untuk berpura-pura membeli narkoboy dari para segerombol geng kemarin sore ini untuk memberikannya pelajaran. Singkatnya, mereka pun berhasil menangkap orang-orang itu untuk membunuhnya atas perbuatan mereka yang berani mengusik geng-geng Nim. Namun sialnya bos Gecul pun malah mengeluarkan pistol dan menyuruh Sung Ho untuk mengeksekusinya. Tentu saja Sung Ho pun panik mengingat ia yang sangat takut sekali untuk membunuh orang. Namun untungnya Pak Xiao mencoba membantunya dengan menembak si orang-orang itu. Dan akibat kejadian itu telah membuat bos Gicul merasa curiga dengan identitas asli dari Sung Ho. Lalu ketika di markas, bos Gicul pun langsung menelpon bawahannya untuk sekali lagi memeriksa latar belakangnya Sung Ho, karena ia yang masih merasa jika Sung Ho adalah seorang mata-mata. Namun untungnya sebelum identitasnya dicari, sang atasan Sung Ho telah bergerak terlebih dahulu dengan mengganti semua informasi riwayat hidup milik Sung Ho, serta tidak mengganti riwayat kehidupan ayahnya Sung Ho yang kini terjerat kasus narkoboy. Yang membuat bos Gicul pun tidak bisa menemukan apapun dan hanya bisa percaya jika Sung Ho bukanlah mata-mata. Akan tetapi berbeda dengan kedua temannya, yaitu Hai Sung dan juga Dong Hyuk, yang masih tetap tidak mempercayai Sung Ho. Lalu secara diam-diam Dong Hyuk pun menghampiri Sung Ho untuk memperingatkannya agar tidak banyak tingkah, karena dirinya menganggap jika Sung Ho bukanlah bagian dari mereka. Dan sontak saja perkataan itu pun telah membuat Sung Ho emosi karena merasa dirinya tidak dianggap dari bagian kelompok. Namun setelah Dong Hyuk pergi, Xiao pun datang dan sedikit menghibur Sung Ho dengan mengatakan jika dirinya pun bukan berasal dari Gangnam. Di sisi lain, Kapten Cho dan seniornya Sung Ho di kepolisian telah berhasil menemukan jasad geng kemarin sore yang telah dibunuh bos Gicho saat malam tadi. Namun Kapten Cho pun meminta untuk menutup kasus ini, sebab jika semua diungkap maka rencana mereka untuk menemukan bukti keterlibatan bos Gicho dalam kasus perdagangan narkoboy akan menjadi sia-sia. Ditambah lagi sekarang setelah mendapatkan laporan dari Sung Ho, mereka harus segera menyusun rencana agar Sung Ho bisa kembali dipercaya oleh bos Gicho. Siapa duga Kapten Cho pun memanggil Ae Jung untuk meminta bantuan agar ikut terlibat dalam misi Sung Ho ini. Demi keselamatan sang suami, Ae Jung pun menerimanya. Di akhir itu juga Ae Jung pun langsung menghubungi bos Gicul untuk bertemu dengan alasan mengajaknya minum-minum. Tentu saja bos Gicul yang masih menyimpan perasaan kepada Ae Jung tanpa rasa curiga langsung mengiyakan ajakan Ae Jung. Dimana ketika bertemu dengan Ae Jung, bos Gicul pun malah mengajak Sung Ho untuk mengawalnya. Dan itu membuat Sung Ho hampir kehilangan kendali karena cemburu melihat Ae Jung istrinya bertemu dengan bos Gicul. Nah, untung saja seniornya datang dan membawa Sung Ho untuk berbicara mengenai alasan Ae Jung bertemu dengan bos Gicul. Jika semua itu dilakukan semata-mata untuk memuluskan misi ini, agar Sung Ho bisa kembali dipercaya oleh bos Gicul. Namun walaupun begitu, terlihat jika Sung Ho tidak kuasa jika Ae Jung istrinya harus bertemu dengan bos Gicul.
karena Sung Ho mengetahui jika Gichul masih memendam rasa kepada Ae-jung. Ani, Ui-jung-ega wae Jeong-gi-chul-eul mandago itteun gondeyo? Yu-neung-han Seoul Jibang-gyeongcheolcheong Boan-gwa Su-sa-gan Kwon-sung-hoon-eun mideul su itteun nomigo, gakkae-deodo dendago. Yu-gyeong-sa, uriga mideoboja. Di tengah perasaan tak karuan, Sung Ho merasakan dirinya harus melihat Ae-jung duduk berdua bersama Gichul di belakang mobil saat mengantar Ae-jung pulang. Bahkan di momen itu Sung Ho pun dibuat risih ketika bos Gichul bertanya kepada Ae-jung mengenai hubungannya dengan suaminya, yang mana Ae-jung harus berbohong atas instruksi kepala polisi dengan mengatakan jika Ae-jung dan suaminya sudah bercerai. Mendengar hal itu, tentu saja Sung Ho pun langsung terkejut, tetapi dirinya harus mengerti jika apa yang diucapkan Ae-jung bagian dari misi. 괜찮아. 저도 시간 되면 잘... 나 사실 이혼했어. 너 의정이 누나 이혼한 거 알고 있었냐? 그리고 앞으로 누나 자주 만날 거 같으니까. Hingga ketika keesokan harinya, bos Gichul pun kemudian kembali datang ke kamar Sung Ho dengan membawa sebuah jas untuk dipakai Sung Ho. Sung Ho yang tidak mengerti kemudian bertanya maksud tujuan bos Gichul memberikan jas. Bos Gichul pun mengatakan jika mereka berdua harus datang ke suatu tempat, sebab semalam ibunya Ae-jung yang sedang sakit kanker telah meninggal. Mendengar itu, Jung Ho pun hanya terdiam saja karena merasa seharusnya dirinya sekarang berada di samping Ae-jung istrinya yang sedang berkabung kehilangan ibunya. Sesampainya di rumah duka, Jung Ho pun tidak bisa mendatangi Ae-jung yang sedang menangis. Karena jika dilakukan maka penyamarannya akan terungkap, sebab mertua dan juga kakak Ae-jung berada di sana dan tak mengetahui jika dirinya sedang menjalankan misi dan hanya bisa melihat dari kejauhan saja. Hingga hal yang tidak terduga terjadi ketika keponakan Ae-jung berlari ke arah Sung Ho sambil memanggil Sung Ho dengan sebutan paman. Dan hal itu membuat Sung Ho dan Ae-jung was-was karena bos Gichul berada di samping mereka. Namun untungnya saja senior Sung Ho yang melihat hal itu dengan sangat cekatan langsung memeluk keponakan Ae-jung. Yang membuat penyamaran Sung Ho masih aman karena bos Gichul menganggap jika senior Sung Ho adalah suami Ae-jung. Lalu Sung Ho pun memutuskan untuk berdiam di lorong dengan alasan berjaga. Padahal yang sebenarnya ia tidak ingin bertemu dengan kakaknya Ae-jung yang bisa menghancurkan penyamarannya ini. Namun meskipun begitu, ia pun harus mampu menahan kesedihannya karena tidak bisa menemani sang istri di kematian ibunya. Setelah penghormatan selesai, bos Gichul dan Ae-jung pun mengobrol sebentar di luar. Di sana, bos Gichul pun ikut bersedih dan berduka atas kematian ibunya Ae-jung. Tapi siapa sangka bos Gichul pun malah langsung memeluk Ae-jung tepat di hadapannya Sung Ho yang merupakan suaminya. Dan jelas saja hal itu telah membuat Sung Ho sangat cemburu sekali. Akan tetapi seperti biasa, ia harus berusaha menahan amarahnya demi sebuah tugas. Ketika bos Gichul sudah berada di dalam mobil, Sung Ho pun meminta izin untuk pergi ke toilet dulu. Padahal sebenarnya ia ingin memberikan penghormatan terakhir kepada sang ibu mertua yang sangat ia cintai itu. Sesampainya di markas, bos Gichul dan Sung Ho pun mengobrol santuy sambil minum amer. Di sana, bos Gichul pun sedikit curhat tentang kehidupan pedihnya di masa lalu, yang mana ayahnya itu seorang pecandu berat narkoboy. Akibatnya, ayahnya itu selalu memukuli ibunya efek dari sakaunya itu. Menaral itu, Sung Ho pun hanya terdiam saja sambil bersedih, karena rupanya dia dan bos Gichul ini memiliki kepedihan yang sama di masa lalu. Lalu curhat pun dilanjut lagi oleh Sung Ho yang berkeinginan ingin menjadi orang berkuasa juga seperti bos Gichul. Maka dari itu ia pun meminta bantuan bos Gichul untuk membantunya menjadikan orang sukses. Tanpa pikir panjang, bos Gichul yang sudah percaya pun menyetujuinya. Dengan syarat Sung Ho juga harus membantunya yaitu mendapatkan cintanya Ae-jung. Mendengar hal itu sontak saja Sung Ho pun langsung panik ketika bosnya itu ingin kembali mendapatkan istrinya. Akan tetapi mau tidak mau ia pun menyetujui demi sebuah misi lagi. Saya 성공하고 싶습니다. 강남 바닥에서 성공한 외정이 누나랑 잘 되게끔. 예. 예. Setelah mengobrol panjang lebar, Sung Ho pun secara diam-diam pergi ke atap untuk menelpon istrinya. Di dalam telepon itu, ia pun ingin meminta maaf karena tidak bisa menemani ia yang tengah bersedih. Untungnya sang istri yang baik hati pun mau memakluminya.
Keesokan harinya Haesung pun menyeret Sungho untuk memberitahukan kemana mereka pergi semalam. Dengan berbohong, Sungho pun menjawab bahwa ia dan Bos Gicul sedang pergi ke tempat abu penyimpanannya Taeho. Namun sialnya Haesung tidak mempercayainya dan kembali memaksa Sungho untuk memberitahukan yang sebenarnya. Untungnya obrolan mereka berhenti ketika si Asep datang yang ingin mengajak Sungho untuk mengobrol. Secara tidak langsung, si Asep telah membantu Sungho lagi dari Haesung yang selalu mencurigainya. Tidak lupa Sungho pun mengucapkan terima kasih kepada Asep yang selalu membantunya, dan ia berjanji akan membalas budi di kemudian hari. Mendengar hal itu, Asep pun hanya terdiam saja sambil memberikan sebatang rokok kepada Sungho, yang mengartikan bahwa ia tertarik dan respek kepadanya. Mantap. 감사합니다. 앞으로도 잘. Bersama dengan itu, Bos Gicul tengah berbincang dengan Haesung mengenai rencana mereka yang akan pergi lagi memancing malam ini. Lalu Bos Gicul pun memberitahukan Haesung bahwa ia akan mengajak Sungho untuk ikut juga. Tentu saja Haesung pun membantahnya karena Sungho yang masih terlalu junior untuk ikut bersama mereka. Yang dimana kita tahu mereka itu bukanlah akan pergi memancing, melainkan melakukan tugas rahasia yang beresiko dengan dalih memancing. Namun Bos Gicul pun meyakinkannya bahwa mereka akan tahu identitas sebenarnya dari Sungho jika mengajaknya pergi ke sana. Sampai akhirnya Haesung pun tersenyum dan menyetujui keinginan bosnya itu. Di tempat lain kita pun diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jung Geol. Dan jika kalian masih ingat, orang ini adalah asistennya Bos Dong yang masih hidup. Lalu ia pun pergi menemui seorang bos Yakuza untuk meminta bantuan menaklukkan Gangnam di tangannya Bos Gicul. Sekaligus ia juga ingin balas dendam kepada Bos Gicul atas kematian bosnya, yaitu Bos Dong. Dan imbalannya ia langsung memberikan segopok uang dan berjanji akan memberikan semua kota Gangnam jika berhasil membunuh Bos Gicul. Sampai akhirnya si Bos Yakuza ini pun menyetujuinya. Dan di hari itu juga mereka pun langsung bergerak dengan menemui para petinggi geng Gangnam untuk mengajaknya untuk bergabung dengan mereka dan berkhianat kepada Bos Gicul. Dan mereka dijanjikan akan diberikan kekuasaan yang luas jika berhasil membunuh Bos Gicul. Namun sialnya sebagian petinggi banyak yang setuju karena tergiur dengan sebuah kekuasaan. Gangnam연아 식구분들 맞으시죠? 이 이사님이 너랑 얘기하고 싶으시대? 하여튼 또래한테 계속 고개 숙여야 되고. 정기철이 어디서 뭘 하나? 당신을 받아줄 용의가 있다니까. Singkatnya, malam pun tiba, terlihat Bos Gicul dan Sungho yang sedang dalam perjalanan menuju danau. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Haesung menelpon Bos Gicul bahwa ia akan terlambat datang karena ban mobilnya yang bocor. Mendengar itu, Bos Gicul pun memakluminya dan ia akan pergi duluan bersama Sungho. Tapi tiba-tiba saja, segerombol mobil datang yang langsung mengepung mereka. Yang tidak lain, mereka semua adalah anak buahnya si Bos Yakuza yang ingin membunuh Bos Gicul. Melihat hal itu, mereka berdua pun langsung tancap gas untuk menghindarinya, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Relat. Sontak saja mereka semua pun langsung turun dari mobilnya untuk menyerang Sungho dan Gicul. Saking banyaknya mereka, membuat Sungho dan Gicul kewalahan menahannya. Dengan terpaksa, Bos Gicul pun mengeluarkan senjata pistolnya untuk menembaki mereka. Melihat hal itu, Sungho pun panik dan berusaha menahan Gicul yang akan menembak mereka, mengingat ia yang tidak ingin ada korban jiwa lagi. Namun sialnya, salah satu dari mereka langsung menusuk Sungho dari belakang. Bersama dengan itu, Asep pun tengah santuy di dalam mobilnya sambil melihat peperangan itu. Dan siapa sangka sebelumnya ia pernah dihasut oleh anak buahnya Jaegon untuk berkhianat kepada Bos Gicul. Dengan imbalan akan diberikan kekuasaan yang besar, namun untungnya tawaran itu ditolak oleh Asep. Sehingga si Asep pun langsung menabrakkan mobilnya kepada mereka demi menyelamatkan Sungho dan Bos Gicul. Ah! Ah!
Dengan cepat mereka bertiga pun masuk ke dalam mobil lagi untuk membawa Sung Ho yang sudah mulai mengkhawatirkan. Singkatnya mereka pun berhasil sampai ke rumah sakit dan membawa Sung Ho ke ruang operasi. Melihat hal itu, Bos Kicul pun merasa sedih melihat Sung Ho yang terluka parah. Akibatnya ia pun marah besar kepada mereka yang telah menyerangnya. Lalu Bos Kicul pun bertanya kepada si Asep siapa saja orang yang mengetahui tentang dirinya yang selalu pergi ke danau. Si Asep pun menjawab, Hai Sung, Bos Dong, dan terakhir Hyung Jin, si Pirang. Mendengar hal itu, ia pun menyuruh Asep untuk menyelidiki mereka bertiga yang dianggap telah melakukan pengkhianatan dengan membocorkan jalur perjalanan mereka. Di hari itu juga, Asep pun mulai menjalankan perintah Bos Kicul. Dengan pergi menemui Hai Sung yang sedang berada di rumah sakit untuk menemani istrinya yang sedang melahirkan. Di sini Asep pun menduga Hai Sung bukanlah pengkhianatnya, mengingat memang benar Hai Sung yang tengah menemani istrinya di saat penyerangan semalam tak terjadi. Begitupun juga dengan Bos Dong yang bukan pelakunya, karena bahan mobilnya yang memang benar terbukti sedang diganti. Lantas siapakah pelakunya? Kini yang tersisa hanya tinggal Kyung Jin, si Pirang saja, dan apakah ia pelaku pengkhianatan ini? Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja Sung Ho pun akhirnya telah terbangun dari tidurnya. Melihat hal itu, tentu saja Bos Kicul pun sangat bahagia karena Sung Ho yang telah sadarkan diri. Lalu ia pun mengucapkan terima kasih kepada Sung Ho karena telah menyelamatkan nyawanya lagi. Dan kini ia juga akan sepenuhnya percaya kepada Sung Ho dan tidak akan mencurigainya lagi. Mendengar hal itu, Sung Ho pun hanya tersenyum bahagia sambil meminta Ud Bray untuk ngepeluk bersama. Ini kedua. Ini kan. 내가 되면 알게 될 거야. 이제 나 믿는다. Di tengah obrolan itu tiba-tiba saja si Asep pun datang ingin melaporkan hasil penyelidikannya bahwa Hai Sung dan Bos Dong bukanlah pelaku pengkhianatnya. Maka dari itu kemungkinan besar si Piranglah pelaku pengkhianat yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Bos Kicul pun menyuruh Asep untuk mengumpulkan semua anak buahnya di markas besar pada malam ini. Karena dia yang akan memberikan pelajaran besar kepada si Pirang yang telah berani sekali berkhianat kepadanya. Dan ternyata obrolan mereka berdua ini pun tidak sengaja didengar oleh Sung Ho, sehingga Sung Ho pun memutuskan bahwa ia akan ikut ke markas juga. Dengan dalih ingin mengetahui siapa orang yang berkhianatnya, padahal yang sebenarnya Sung Ho berencana akan mencegah Bos Kicul yang akan menyiksa dan membunuh si Pirang yang telah melakukan pengkhianatan. Meski awalnya ditolak, tapi pada akhirnya Bos Kicul pun menyetujuinya. Kemudian scene berganti kepada Oi Jung yang tengah khawatir saat mendengar kabar bahwa suaminya yaitu Sung Ho sedang terkapar di rumah sakit akibat penyerangan malam tadi. Di sana ia pun marah-marah kepada atasan suaminya dan menyuruh mereka untuk memberhentikan misi beresiko ini. Namun sayangnya mereka menolak karena misi ini yang sudah terlanjur cukup jauh dijalankan. Tentu saja keputusan itu telah membuat Oi Jung tambah marah lagi. Sehingga ia pun akan ikut terjun juga ke misi berbahaya ini demi melindungi sang suami. Dan ia juga akan bergerak sendiri tanpa perintah siapapun. Mantap. 파하고 세력 다툼하는 거 알고 계셨잖아요. 그렇다면 제가 적극적으로 도울게요. 너무 걱정. 너무 무책임하십니다, 부장님. 미친 수사만 빨리 끝날 수만 있으면요. Balik lagi kepada Bos Kicul yang tengah ditelepon oleh geng sekutunya yaitu Bos Kanemoto untuk menanyakan barang narkobanya yang belum sampai juga. Mendengar itu, Bos Kicul pun menjawab bahwa semalam tadi ia telah diserang oleh geng lain yang membuat pengiriman barangnya jadi tertunda. Maka dari itu ia pun akan membereskan masalah gengnya dulu sebelum mengirimkan barang haram itu. Untungnya Bos Kanemoto yang baik hati pun memakluminya. 무슨 일이 있었던 거냐? 받으러 갔. 예. 야이 개. 그리고 내가 감시를 받고 있다는 사실도 지금. Dan singkatnya malam pun tiba, seluruh anak buah Bos Kicul pun telah berkumpul di markas dan hanya satu orang saja yang tidak datang yaitu si Pirang. Dan benar saja si Piranglah orang yang melakukan pengkhianatan itu, karena dia yang sedang sibuk memasukkan pakaiannya untuk kabur dari kota. Mengetahui hal itu, Bos Kicul pun menelpon Asep untuk menangkap dan membawa si Pirang ke hadapannya. Sambil menunggu si Asep datang, Bos Kicul pun telah meresmikan Sung Ho menjadi orang kepercayaannya. Maka dari itu ia pun meminta seluruh anak buahnya untuk memperlakukan Sung Ho dengan baik layaknya seorang bos. Apuro da Sung Ho한테 형이라고 불러라. 재건파에 붙어먹은 쥐새끼. 지금 이 자리에 오지 않은 놈.
강진영님, 병우양님, 서부장님. 발ik lagi kepada si Pirang yang masih tengah sibuk memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper. Tapi tiba-tiba saja seseorang masuk ke dalam kamarnya, yang tidak lain orang itu adalah Asep yang ingin menangkapnya. Kemudian Asep pun membawanya ke markas dan menggantung si Pirang tepat di hadapan bebenguk mereka. Lalu Asep pun mengeluarkan pisaunya dan siap untuk mengeksekusi si Pirang yang telah berkhianat. Melihat hal itu, Sung Ho pun panik dan gelisah karena ia yang tidak sanggup melihat pengeksekusian ini. Sehingga inilah yang dilakukan Sung Ho. Pada akhirnya si Pirang pun tidak jadi dibunuh dan Bos Kicul pun menyuruh si Pirang untuk jangan pernah menampakkan lagi bebenguknya itu di hadapannya. Setelah penyiksaan selesai, Bos Kicul pun mulai membahas tentang kolega atau sekutu mereka dari Tiongkok dan Jepang yang sedang kecewa kepadanya karena barang narkoboynya tidak kunjung datang-datang. Bahkan sekutunya itu juga dikabarkan akan datang ke Korea untuk menemui mereka. Mendengar hal itu, Dong So pun meminta Bos Kicul untuk tidak melibatkan Asep dan Sung Ho dalam pembahasan ini. Namun Bos Kicul menolak dengan alasan sangat berat untuk menghandle ini jika hanya bertiga saja. Pada akhirnya Asep dan Sung Ho pun akan dilibatkan dalam bisnis dan tugas beresiko ini. Gyeongjin seokki danjeo danhanje dandori jeom chigo. Neul mole Sungguk jeog aedeul neomeondanda. Neun Sungguk aedeul dalrijeol. Seomulina jeom junbaena. Yeongeun jeokkiri jeom ttaro yegihasijeo. Seobujangeun Sungguk chaenggyeo. Ye alggeusseumda. Di sisi lain, atasannya Sung Ho mendapatkan info bahwa kolega Tiongkok Bos Kicul itu merupakan seorang nenek yang masih berkeluarga negaraan Korea. Dan si nenek itu pun bernama Yong Gil. Kini mereka akan lebih mudah mencari info lebih dalam lagi mengenai Yong Gil ini. Lalu sang atasan pun menyuruh Eui Jung untuk menelpon Bos Kicul dan mengajaknya bertemu. Hal itu dilakukan agar Bos Kicul mau mempercayakan penyambutan kedua koleganya itu kepada Sung Ho. Yang nantinya Sung Ho akan secara diam-diam mencari celah dan info penting dari kedua koleganya Bos Kicul ini. Dan benar saja Bos Kicul pun langsung menerima ajakannya Eui Jung untuk bertemu. Sehingga ia pun menyuruh Sung Ho untuk menggantikannya untuk menjemput sekutunya itu. Setelah itu Sung Ho dan Asep pun masuk ke ruangannya Bos Kicul untuk membahas tentang Hae Sung dan Dong So yang selalu melakukan gerak-gerik mencurigakan. Di sini Sung Ho dan Asep pun merasa curiga bahwa Hae Sung dan Dong So ada hubungannya dengan semua pengkhianatan kemarin. Dan tidak disangka-sangkanya Bos Kicul juga merasakan kecurigaan yang sama kepada kedua temannya itu. Meski begitu ia pun berusaha tetap positive thinking kepada kedua temannya. Akan tetapi berbeda dengan Asep yang akan melakukan penyelidikan kembali untuk membuktikan bahwa Hae Sung dan Dong So telah berkhianat kepada geng. Untungnya penyelidikan ini pun disetujui dan Bos Kicul pun menyuruh untuk melakukannya dengan rapi agar kedua temannya itu tidak tahu. Di malam itu juga Asep pun pergi ke rumah sakit untuk menemui Jong Gil yang tengah dirawat di sana. Lalu Asep pun memaksa ia untuk memberitahukan siapa saja orang yang ia ajak untuk berkhianat kepada Bos Kicul. Setelah mendapatkan jawabannya, Asep pun langsung membekam dan membunuhnya. 그날 전기철이 어느 지방 도로로 가고 있는지 그거 어떻게 알았어? 그냥 줬던 대로 돌려받는 거다. Kemudian Asep pun langsung menelpon Bos Kicul untuk memberitahukan semua kebenaran bahwa Hae Sung dan Dong Hyuk tidak terlibat dalam aksi pengkhianatan kepada geng. Mendengar hal itu, Bos Kicul pun merasa lega setelah mendapatkan jawaban bahwa kedua sahabatnya itu terbukti tidak berkhianat kepadanya. 이상 없습니다. 너랑 나랑 평생 같이 살았어. 그리고 신 berganti kepada Eui Jung yang baru saja sampai ke rumahnya dan saat di sana ia pun sangat terkejut saat melihat Sung Ho alias suaminya sudah berada di sana. Di sana Sung Ho pun meminta maaf kepada Eui Jung karena tidak bisa menemaninya saat sedang dalam kesedihan. Yang tidak lain semua ini terjadi karena ia yang sedang melakukan misi berbahaya yaitu membongkar bisnis gelap Bos Kicul. Untungnya Eui Jung yang baik hati dan tidak sombong mau memaafkannya. Bahkan ia juga berjanji akan membantu Sung Ho dalam misi ini agar secepatnya selesai.
Keesokan harinya Sung Ho pun sedang dalam perjalanan ke bandara untuk menjemput Yong Gil, koleganya Bos Gicul dari Tiongkok. Di sana ia pun berusaha mencari Yong Gil dengan mencocokkan wajahnya melalui selembar foto yang ia bawa. Setelah cukup lama menunggu dan mencari, tiba-tiba saja Sung Ho pun dihampiri oleh seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai wakilnya Yong Gil. Dan wanita itu bernama Hyeron. Di dalam mobil, Sung Ho pun berusaha mencari info penting tentang Yong Gil dari Hyeron ini. Namun Hyeron yang setia kepada geng tidak mau berbicara sepatah kata pun. Terlihat Hyeron yang sangat kecewa kepada Bos Gicul yang tidak menjemputnya. Lalu ia pun menelpon Bos Gicul untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya itu. Di dalam telepon, Bos Gicul pun meminta maaf sambil menjelaskan bahwa ia sedang menangani masalah lain yang membuatnya tidak bisa menjemput Hyeron. Padahal yang sebenarnya ia sedang berada di restoran dan berduaan dengan Aejung. Dan singkatnya, mereka pun telah sampai di sebuah hotel yang telah disediakan oleh Bos Gicul sebelumnya. Setelah Hyeron pergi, tiba-tiba saja senior Sung Ho pun masuk ke dalam mobil untuk memberitahukan bahwa sekarang Aejung tengah berduaan dengan Bos Gicul untuk mengalihkan perhatian Bos Gicul. Sontak saja Sung Ho pun merasa kesal dan marah lagi kepada seniornya yang telah melibatkan kembali istrinya dalam misi ini. Meskipun begitu, ia pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan besar ini untuk mencari info penting mengenai keterlibatan Bos Gicul dengan kolega Tiongkok dan Jepang. Namun ketika ia akan masuk, Sung Ho pun tidak sengaja menabrak seorang aki-aki yang tak disangka-sangkanya orang itu adalah Bos Kanemoto, sekutunya Bos Gicul. Akan tetapi Sung Ho yang tidak tahu malah ngaleos begitu saja. Tanpa sadar nyawanya sedang dalam bahaya karena berani menyenggol seorang bos mafia terbesar di Jepang. Mantap. Balik lagi kepada Bos Gicul yang sedang pergi ke hotel untuk menemui koleganya yaitu Hyeron. Terlihat ada Sung Ho juga di sana yang bertugas untuk mengawal bosnya. Ketika mereka bertemu, Sung Ho pun ditahan oleh pengawalnya Hyeron karena seorang pengawal tidak diperbolehkan untuk ikut nimbrung dalam obrolannya para bos mereka. Akibatnya Sung Ho pun hanya bisa memantau dari kejauhan dan tidak bisa mendengar obrolan mereka berdua. Di dalam obrolan itu, Bos Gicul memberikan segepok uang sebagai permintaan maafnya yang telah mengecewakan sekutunya. Dan ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi saat pengiriman barang nanti. Sialnya meskipun begitu, Hyeron pun memberitahu bahwa geng Tiongkok telah benar-benar kecewa kepada Bos Gicul. Sehingga ia pun tidak akan lagi bekerja sama dengan Gicul dalam bisnis narkobonya. Tidak hanya itu, Hyeron juga memberitahukan bahwa geng Tiongkok dan Jepang akan melakukan kerjasama perdagangan tanpa perantara Bos Gicul. Yang dimana geng Tiongkok dan Jepang telah mendapatkan perantara baru juga yang sama-sama orang Korea. Sehingga kedua geng ini pun tidak akan bekerja sama lagi dengan Bos Gicul untuk membeli barang haramnya. Mendengar hal itu, sontak saja telah membuat Bos Gicul ketar-ketir. Mendengar hal itu, Bos Gicul pun menawarkan keuntungan besar kepada Hyeron jika melanjutkan kerjasama lagi. Dalam tawaran itu, Bos Gicul berjanji akan memberikan dan memasok narkoboy dalam jumlah besar kepada geng Tiongkok. Namun sayangnya tawaran itu tidak digubris oleh Hyeron, dikarenakan Hyeron yang tidak bisa memberikan keputusan sekarang dengan alasan ia harus melapor dulu kepada bosnya. Hingga akhirnya, Bos Gicul pun hanya terdiam saja setelah Hyeron telah membatalkan kerjasama gengnya. Tidak lama kemudian ia pun mendapatkan telepon dari kolega Jepangnya yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah tempat untuk membahas bisnis narkoboy mereka. Setelah pertemuan itu, Sung Ho pun pergi menemui senior dan atasannya. Di sana ia pun melaporkan bahwa kolega Bos Gicul dari Tiongkok dan Jepang telah tiba dari kemarin. Namun sialnya ia tidak bisa mendapatkan info apapun dikarenakan obrolan mereka yang sangat dijaga ketat oleh pengawalnya Hyeron. Meskipun begitu, ia pun akan berusaha menggali informasi kembali di pertemuannya Bos Gicul dan koleganya dari Jepang pada esok hari. Mendengar hal itu, si sang atasan pun mengatakan bahwa dirinya juga akan bergerak untuk memantau mereka dari kejauhan. Hal itu dilakukan demi memudahkan dan menyelesaikan misi ini. Di sini, Sung Ho pun mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada sang atasan yang telah membiarkan istrinya ikut terlibat dalam misi ini. Bahkan ia juga tidak rela istrinya terus bertemu dengan Gicul dengan dalih sebuah misi. Maka dari itu ia pun meminta atasannya untuk memberhentikan sang istri dalam misinya itu. Namun sialnya sang atasan menolak karena Aejung yang sudah terlanjur jauh ikut terlibat.
Dan andai kata Ejung juga berhenti, kemungkinan besar misi mereka akan gagal dan diketahui oleh Bos Gicul. Sampai akhirnya Sungho pun tidak bisa membantah lagi dan harus menerima keputusan atasannya itu. Monjo gaogesseumda. Ibone jaru sak da moaso. Jin berganti kepada orang tua pria yang sedang melapor ke polisi untuk mencari bosnya yang telah lama menghilang. Yang tak disangka-sangkanya, bos mereka ini adalah ketua geng kemarin sore yang telah dibunuh Bos Gicul akibat berani mengusiknya. Dan kita sebut saja Soma dan Sobri agar tidak pusing cuy. Setelah diceritakan panjang lebar, akhirnya Pak Polisi pun tersadar bahwa orang yang mereka maksud merupakan orang yang pernah dikabarkan pernah menghilang diculik geng Gangnam. Sampai akhirnya Pak Polisi pun memberitahukan bahwa kemungkinan besar bos mereka telah diculik oleh geng Gangnam. Sontak saja mereka berdua pun terkejut saat mendengar bosnya telah diculik oleh geng Gangnam. Padahal sebenarnya bosnya itu telah mokad dibunuh oleh Gicul. Balik lagi kepada Bos Gicul, Sungho dan Asep yang sedang berpikir keras untuk mencari cara agar bisa bekerja sama lagi dengan geng Tiongkok dan Jepang. Namun sayangnya mereka bertiga tidak mendapatkan petunjuk apapun. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba saja Bos Gicul pun ditelepon oleh geng Jepang yang mengajaknya bertemu di sebuah hotel untuk membahas bisnis mereka yang sedang kacau balau. Mendengar hal itu Bos Gicul pun setuju dan secepatnya akan segera pergi ke sana. Namun sebelum pergi, ia menyuruh Haesung, Donghyuk, dan Asep untuk berjaga di luar. Sedangkan Sungho ditugaskan untuk menemani sekaligus mengawal di pertemuan ini. Tanpa sadar, keputusan ini telah membuat Haesung dan Donghyuk mulai iri dan merasa telah dibuang oleh Bos Gicul. Di sisi lain, atasan dan seniornya Sungho ternyata sudah berada di sana untuk memata-matai pertemuan ini. Bahkan mereka juga telah berhasil memasang kamera kecil dan alat rekaman untuk mendengarkan obrolan para bos geng. Balik lagi kepada Sungho dan Bos Gicul yang masih dalam perjalanan menuju ke hotel. Sayangnya masalah muncul saat seorang polisi junior mencegat mereka berdua untuk menanyakan keberadaan si bos kemarin sore. Mendengar itu, tentu saja Bos Gicul pun berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Meskipun begitu, polisi pun masih merasa tidak percaya dengan ucapan Bos Gicul ini. Setelah mengatakan itu, Bos Gicul dan Sungho pun masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Dan singkatnya mereka berdua pun akhirnya sampai di hotel. Lalu mereka berdua pun masuk ke sana dan mulai menaiki lift untuk menuju ke kursi pertemuan. Namun sialnya pertemuan ini sangatlah ketat yang membuat Bos Gicul dan Sungho harus diperiksa terlebih dahulu oleh mereka. Seketika saja Sungho pun langsung keringat dingin saat diperiksa. Karena ia yang takut ketahuan telah membawa alat penyadap yang disimpan di dalam kaos kakinya. Tetapi untungnya senior Sungho menyalakan alarm hotel untuk mengalihkan perhatian mereka yang sedang mengecek Sungho. Dan benar saja rencana ini pun berhasil karena mereka yang langsung menyuruh Sungho untuk masuk tanpa melanjutkan pengecekannya lagi. Namun sialnya masalah kembali muncul lagi saat pengawalnya Heron menyalakan musik keras untuk menutupi pembicaraan para bos. Sampai akhirnya senior Sungho tidak bisa mendapatkan info apapun karena telah terhalang oleh musik keras ini. Dan di dalam obrolan itu, si kolega Jepang ingin membatalkan kerjasamanya akibat ulah Bos Gicul yang telat mengirim barang ke Mendengar hal itu, Bos Gicul pun menjawab bahwa semua ini terjadi karena rencana pengiriman mereka telah bocor ke pihak kepolisian. Sehingga pengiriman ini pun menjadi tertunda. Dan dipastikan dari kelompok Bos Gicul dan Jepang ada seorang mata-mata yang membocorkan hal ini. Lalu Bos Gicul pun berjanji akan segera membereskan masalah gengnya dan tidak akan mungkin melakukan kesalahan lagi dalam pengiriman barang nat. Uriga gyeonchareo gamusil bakki sijakhaesseoyo. Uri ireo gumanduryeogo. Anibnida. Namun meskipun begitu, kolega Jepang masih tetap merasa kecewa, sehingga ia pun menyuruh Bos Gicul untuk keluar dulu karena ia yang akan mengobrol berdua dengan Heron. Mendengar hal itu, Bos Gicul pun merasa emosi kepada koleganya yang telah berani memerintahnya. Namun meskipun begitu, Bos Gicul pun berusaha menurunkan emosinya dan menuruti keinginan koleganya untuk keluar dari ruangan itu. Sampai akhirnya ia pun hanya terdiam di luar bersama Sungho sambil menunggu koleganya memanggil kembali. Di dalam ruangan, kolega Jepang mengajak Heron untuk bekerja sama dalam perdagangan narkoboy jenis baru, yang keuntungannya akan lebih besar dari perdagangan narkoboy mereka saat ini.
Dan dengan itu geng Jepang dan Tiongkok tidak perlu lagi membeli barang dari Bos Kicul yang telah mengecewakan mereka berdua. Mendengar itu, Hyeron pun menjawab bahwa ia tidak bisa memberikan keputusannya sekarang karena ia yang harus memikirkannya secara matang untuk mengambil keputusan antara bekerja sama dengan geng Jepang atau Bos Kicul. Balik lagi kepada Sungho dan Bos Kicul yang harus mengalami masalah lagi ketika Soahib datang ke Zano untuk menemui mereka berdua. Tentu saja Sungho pun berusaha mencegahnya sehingga Soahib pun merasa emosi dan langsung menghajar Sungho. Sehingga terjadilah pertarungan solo versus solo terjadi. Kencalasmida, kencal. Ya, Jeong Ki-chul 여기서 뭐 하냐? 야, 정 사장. terlihat Sungho yang sangat kewalahan melawannya, yang sangat lihai dalam perbakuhan taman. Bahkan saking kuatnya membuat Sungho sangat terpojok. Bersamaan dengan itu, Bos Kicul pun merasa kecewa dengan Sungho yang tidak kunjung kembali. Dan siapa duga hal itu pun tidak sengaja dilihat oleh Hyeron. Sehingga Hyeron yang kasihan pun menyuruh pengawalnya untuk membantu Sungho yang sedang baku hantam. Pada akhirnya Sungho pun berhasil meloloskan diri berkat bantuan pengawalnya Hyeron. Kejadian ini telah membuat Bos Kicul khawatir saat harus mengurusi Soahib yang terus mengejarnya. Mengingat ia juga sedang mengalami masalah di dalam bisnisnya. Mengetahui itu, Sungho pun menghampiri Bos Kicul dan berkata bahwa ia akan menyerahkan diri ke polisi agar Soahib tidak mengejar Bos Kicul lagi. Semua itu dilakukan demi keselamatan geng dan Bos Kicul. Padahal yang sebenarnya Sungho ingin mendapatkan kepercayaan yang lebih lagi dari Bos Kicul untuk memuluskan misinya. Tentu saja Bos Kicul pun menolak karena ia yang tidak ingin anak buahnya masuk penjara. Tetapi Sungho terus tetap memaksanya dan ia rela di penjara demi bosnya. Sampai akhirnya Bos Kicul pun tidak bisa menahannya lagi dan membiarkan Sungho pergi. Saya akan berhenti. Kejadian ini pun telah membuat Bos Kicul merasa terharu dengan pengorbanannya Sungho, sehingga ia pun akhirnya benar-benar sangat percaya kepada Sungho. Dan kini rencana Sungho pun perlahan mulai berjalan mulus, dan akankah misi itu akan benar-benar berhasil? Nonton saja di part selanjutnya, cuy.